Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini saya habis rebus mie ya. Ini mie-nya modelnya begini nih ya. Mie-nya kayak begini. Tadi itu udah aku rebus 2 kali dan ternyata hasilnya begini. Ini nanti masih dimasak lagi ya. Ini dibuang air yang kotor dulu ya. Direndam pakai air dingin ya teman-teman. Mie-nya model begini. Jadi kotorannya yang tepungnya itu biar hilang. Atau ini mie apa ini, tadi keras banget, aku kaget waktu aku masak itu. Aku masak sekitar 10 menit tapi hasilnya begini. Sekarang habis aku masak, aku rendam tadi itu sebentar, aku pikir belum matang ya, masih keras. Ini buat lunch majikan, ini nanti tak rebus lagi ya teman-teman. Jadi aku pakai tangan, jadi enggak masih higienis. Nanti aku rebus lagi. Oke ya teman-teman, ini penampakan mie-nya. Tuh.